Lihat nih papa menang nggak ya kira-kira ya. Nama Raffi Ahmad kembali mencuat kemarin, bak roket yang tak bisa dibendung. Setelah menjadi trending topik karena kelahiran anak keduanya, kini Raffi kembali menjadi trending di jagat tanah air dengan menorehkan kembali prestasi yang membanggakan. Ayah dua anak ini dinobatkan sebagai presenter paling top dalam ajang penghargaan SCTV Award 2021 yang berlangsung pada hari Jumat 26 November 2021 malam. Dikasih tabenia nih. Tabenia apa ini isinya? Coba dibuka dong. Oh iya, ini ada. Disuapin kue, dong. Kue keringnya dong. Coba ayam. Enak banget. Okay. Tabenia ada kue keringnya, jangan lupa. Capaian prestasi ini sebelumnya sudah dia ukir semenjak tahun 2006 di ajang kompetisi yang sama. Raffi berhasil menyingkirkan Andika Pratama, Andre Taulani, dan Yuki Kato. Ini merupakan kado istimewa bagi kelahiran putra barunya PBR. Mimin ucapkan selamat ya buat Papa Raffi. Cepet banget, alhamdulillah lancar. Lengkap sudah ya, iya, kebahagiaan Raffi sama Mbak Gigi karena kita tadi pakai Eras ya, jadi pemulihannya cepet banget. Tadi jam 6 kita turun dari ruangan. MS Glow selalu di hati. MS Glow jadi nominasinya iklan ya. Keren, MS Glow. Alhamdulillah udah lahir baby kedua. Baby kedua aku, adiknya Rafathar, ganteng kayak aku. Terima kasih ya yang udah ngucapin. Gue siap sebagai papa ASI buat support Mama Gigi biar bisa sukses nyusuin 2 tahun. Soalnya nyusuin itu bukan hanya peran ibu aja, tapi juga papa juga harus siap. Ade, lihat nih papa menang gak ya kira-kira ya. Menang siapa nih? Coba kita cek ya deh ya. Ya deh ya. Tuh.